Satu hari pasca ambrolnya bangunan pertokoan Compo Jalan Sultan Agung, Kecamatan Kaliwates, Jember, proses evakuasi dan normalisasi Kali Compo terus dikebut dengan melibatkan personil TNI, kepolisian, BPBD, serta Dinas PU Jawa Timur, serta Kabupaten. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk menghancurkan bangunan yang berada di bantaran sungai agar lebih mudah diangkat ke atas. Para petugas gabungan berupaya secepat mungkin untuk melakukan pembersihan material bangunan yang roboh di aliran Sungai Compo. Sejumlah alat berat pun dikerahkan untuk mempermudah pengangkatan material bangunan dari dalam Sungai Compo. Dandim 0824 Jember yang turun langsung di hari pertama ini untuk mengawasi proses evakuasi bangunan ruko yang ambruk tersebut. Sebanyak 200 petugas gabungan yang terdiri dari jajaran TNI, Polri, BPBD yang diterjunkan di lokasi. Selain melakukan pengawasan, Dandim 0824 Jember juga melakukan pemetaan di sisi seberang sungai untuk melihat titik-titik yang rawan terjadinya longsor susulan. Baik, pada pagi hari ini kami dari jajaran Kodim 0824 melaksanakan kegiatan lanjutan hari kedua, di mana ini pelibatan pasukan yang ada dari unsur-unsur TNI Polri, kemudian dari jajaran BPBD, kemudian dari jajaran Kostrat juga kita libatkan. Yang pertama dihadapkan dengan pengamanan lokasi, karena sampai dengan saat ini masih banyaknya masyarakat yang selalu mencoba melihat secara dekat lokasi bencana. Kemudian yang kedua, untuk tiga ruko yang kita cek akhir, kita bantu melaksanakan evakuasi barang-barangnya, karena nanti ke depan dalam waktu dekat ini untuk ruko-ruko lain yang ada akan dirubuhkan secara tahap demi tahap, sehingga posisi badan sungai nanti tidak terganggu dari reruntuhan. Sehingga target kita hari ini bagaimana badan jalan yang jatuh, kemudian reruntuhan bangunan yang ada di sungai bisa kita maksimalkan hari ini. Karena kita khawatirkan apabila hujan deras akan muncul, maka akan bisa menyebabkan keluarnya air di lokasi ini juga. Pada hari ini adalah 200 personil yang kita libatkan dari jajaran Koramil, Polsek, kemudian Kodim sendiri, kemudian dari Tagana, kemudian dari BPBD, dari lapisan masyarakat yang ada sekitar, sehingga kita saling bahu-membahu untuk membantu mempercepat penyelesaian bencana yang ada di sini. Dan kita himbau mengantisipasi awal, dan kami akan melihat titik-titik rawan yang mana yang bisa kita siapkan, sehingga kita bisa mengantisipasi lebih awal apabila hujan turun dalam waktu dekat ini dan kegiatan ini belum selesai, maka kita bisa mencari alternatif-alternatif pemecahan yang ada di masyarakat untuk membantu masyarakat. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan.